أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حثنت عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat MDIM TV yang dirahmati Allah, kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Kisah Teladan. Hari ini insyaallah Ibu akan membawakan sebuah cerita seorang pahlawan wanita, sang perisai Rasulullah. Siapakah dia? Yaitu Nusaibah binti Ka'ab. Jika Khadijah, Aisyah dan Fatimah banyak menunjukkan peran yang luar biasa mereka dalam menyokong dakwah Rasulullah, puluhan muslimah lainnya mengejar kesyahitan di medan perang. Perempuan-perempuan bermental baja dan berjiwa kasatria itu tidak gentar menyambut ajal demi kemenangan Islam. Nusaibah binti Ka'ab adalah salah satunya. Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaibah sedang berada di dapur dan suaminya Sa'id bin Asim sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah menerka itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dibangunkannya. Nusaibah berkata, "Suamiku, aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah datang menyerang." Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Beliau menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, melainkan istrinya. Sa'id segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Sa'id. "Suamiku, bawalah pedang ini dan jangan pulang sebelum menang." Setelah mendengar perkataan itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju utara. Sa'id langsung turun ke tengah medan perang yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Melihat senyum tulus itu dari Rasulullah semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Sementara di rumah, Nusaibah sedang duduk dengan gelisah bersama kedua anaknya. Ammar yang berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba datang seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup.
Ibu, salam dari Rasulullah, berkata si penunggang kuda. Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang, beliau telah syahid. Nusaibah tertunduk sebentar, innalillah, gumamnya. Suamiku telah menang perang, terima kasih ya Allah. Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepada anaknya. Di tengah tangis yang tertahan, Ammar, kau lihat ibumu menangis? Itu bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena aku tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia, nak? Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, bertempurlah engkau bersama Nabi hingga kaum kafir terhempas. Terima kasih ibu, inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah. Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sama sekali dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur. Rasulullah dengan terharu memeluk Ammar. Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Muslim berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu termangu-mangu menunggu berita. Ada kabar apakah gerangan? Serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. Apakah anakku gugur? Utusan itu menunduk sedih. Betul, innalillah, Nusaibah bergumam kecil. Ia menangis. Kau berduka, ya Ummu Ammar? Nusaibah menggeleng kecil. Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan? Saat masih kanak-kanak, mendengar itu, saat yang sedang berada di tepat samping ibunya menyela. Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, kutunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani. Nusaibah terperanjat. Ia memandang putranya. Kau tidak takut, nak? Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng. Dia yakin, sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya, Sa'ad hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran saat betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyeruk, Allahu Akbar. Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya. Hai utusan, ujarnya. Kau lihat sendiri kan, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya diriku yang masih tua ini tersisa. Untuk itu, berikanlah aku izin untuk ikut bersamamu ke medan perang. Sang utusan mengerutkan keningnya. Tapi engkau wanita, wahai ibu. Nusaibah tersinggung, engkau meremehkanku karena aku seorang wanita? Apakah wanita tidak ingin masuk surga melalui jalan jihad? Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum, Nusaibah yang dimuliakan Allah. Belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk itu, sementara engkau kumpulkan saja dulu obat-obatan dan rawatlah tentara yang terluka.
pahalanya sama dengan bertempur. Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang terluka, tiba-tiba rambut seorang prajurit itu terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang, ternyata kepala seorang tentara Islam itu tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Lalu ia bangkit dengan gagah berani, diambilnyalah pedang prajurit yang tewas itu, dinaiki kudanya, lantas bagai singa betina ia mengamuk, musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah tertinggal sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatnya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Dan akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. Lalu bertanya, "Istri Saidkah engkau?" Nusaibah samar-samar memperhatikan penolongnya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah baginda?" "Baginda Rasulullah tidak kurang satupun," kata Ibnu Mas'ud. Lalu Nusaibah bertanya lagi, "Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku." "Lalu apa kata Ibnu Mas'ud?" "Engkau masih terluka, Nusaibah." "Lalu apa dijawabnya oleh Nusaibah?" "Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?" Terpaksalah Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikkannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu, padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat, "Kalian lihat, tiba-tiba langit menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita perkasa." "Subhanallah," kata para sahabat. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Semoga Allah menempatkan mereka dan kita semua di surganya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MDI MTP yang dirahmati Allah, kisah penuh inspiratif ini seharusnya dapat menggugah jiwa kita, dapat menggugah jiwa juang kita agar tidak khawatir ketika melepas anak-anak kita yang sedang berjuang menuntut ilmu. Anak-anak yang perempuan tak kalah juga dengan laki-laki, menuntutlah ilmu sampai kapanpun dengan membela agama dan Rasulullah. Insyaallah kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Nah, semoga dari kisah ini dapat kita ambil ibrahnya dan meningkatkan keimanan kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.